Gak bisa dibuka tapi cuy. Gimana cuy? Ini gamenya ini bagus loh grafiknya. Ini buram sih. Gak buram. Kabur gua. Semuanya, selamat datang kembali lagi di channel gua di game The Dead Tantrum. Ya, game horror selanjutnya kita main ini berasal dari negara Vietnam cuy. Biasanya gue itu kalau main game horror itu dari Thailand lah, terus setan Jepang lah, dan juga setan bule cuy. Tapi ini berbeda ya. Oke. Dan juga gua gak tahu kenapa gua atri, gua al... ar... artiin woy sana, ketika sana, belajar ngomong dulu sana. Gua ngertiin arti tantrum itu dari Vietnam. Itu artinya bukan the dead cuy, tapi cacing dewa. Gua juga bingung kenapa namanya cacing dewa gitu. Gua pikir sama artinya ya, ternyata beda cuy. Dan di sini itu tuh ada mode streamer dan YouTube atau YouTuber cuy. Jadi mungkin kalau ada lagu-lagu yang copyright mungkin bisa di mute mungkin ya. Di mute otomatis kalau kita ngidupin mode streamer atau YouTubernya cuy. Kita hidupin aja langsung dan bahasanya kita ganti langsung ke Inggris. Gua mana ngerti bahasa Vietnam cuy. Dan sinopsisnya di game ini katanya kita itu mengalami kejadian mistis cuy, secara tiba-tiba, dan kita itu nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tapi kayaknya di masa lalu karakter kita ini pernah melakukan sesuatu yang buruk cuy, makanya kita mendapatkan kejadian mistis ini. Langsung aja kita mainkan gamenya kalau gitu. Play. Oke. Kenapa kita tidur di lantai ya? Kenapa kita tidur di lantai? Wah, gak ada rumah kita fix. Oh, apa itu? Kayak ada obeng. Oh. Kayak ada suara anak kecil, cewek. Kita kah karakter kita kah? Oh iya benar. Ternyata karakter kita cewek, cuy. Kupikir cowok ya. Ada senter di sini. Senter kan ini. Pick up. Widih, please left mouse button. Oh my god, ternyata. Kalian tau gak ini senter apaan? Kalau kalian pernah ke kapal, naik kapal-kapal gitu ya, kapal di laut, itu ada yang jualan senter beginian cuy. Gak tau ya kalau sekarang ya, mungkin udah gak ada mungkin ya, karena corona mungkin. Tapi gak tau cuy, masih ada apa enggak? Coba kalian tulis di kolom komentar kalau kalian masih nemuin senter beginian. Ini caranya itu buat ngisi tenaganya, kita itu harus memompa sendiri cuy. Memompa manual begini ya. Buset, ini senter jadul sih. Kenapa? Iya, gua gak bisa gerak cuy. Kenapa gua gak bisa gerak? Oh my god. Astaga. Gua gak tahu kenapa ya, hantu-hantu itu kena tremor apa gimana sih? Banyak banget hantu-hantu yang geleng-geleng gini loh. Kena tremor kayaknya lehernya ini. Nggak paham gua. Oke, kita langsung aja majuin. Jumpscare nggak nih? Oh my god. Apaan itu? Gua pernah ngeliat kayaknya ini mata-mata begini. Tapi di game apa ya? Dan juga tuh liat tuh, di belakangnya ada sesosok makhluk hitam. Makhluk hitam sama makhluk putih sih? Mukanya hitam cuy tapi cuy. Dan ini bayangannya. Mama kaget banget. Apaan? Kenapa? Oh my god. Oke cuy. Ada mayat kah tadi atau hantunya itu? Dan dia digeret ke toilet kah? Oh my god. Ini benar-benar nggak bagus nih. Ada jejak darahnya, kita ikutin coba. Ini kita harus ngeklik terus ya, capek juga ternyata. Oke, bagus, gak bisa kebuka, untung, syukur. Ada lagu. Ada lagu.
lagu Vietnam ya. Iyalah Yota, lagu Vietnam, orang di negara Vietnam. Gak bisa dibuka tapi cuy. Gimana cuy? Oke. Kita coba sorot ya. Jump scare, awas. Mbak, kamu siapa mbak? Kenapa hantunya mirip ya? Mungkin hantu Asia ini satu server ya, sama hantu Indonesia ya. Mbak, ini hantu bukan sih? Hantu lah jelas Yota. Ada orang begitu Anda masih tanya kenapa hantu bukan gitu. Anda mabok. Oh my god, kita dipersilakan masuk dong. Mending kalau gua jadi dia ini, gua keluar dah, terjun gua dari sini. Dan kenapa kita nggak selari ya? Gua terjun gua dari sini, nggak bisa kah? Nggak bisa kah? Ah, ada mobil. Pak, tolong gua, Pak. Ada mobil, cuy. Ya, ditralis dong. Kita nggak bisa, cuy. Nggak bisa keluar, cuy. Ternyata ini yang ditralis. Wah, bahaya juga ya ternyata ya. Jadi, kalau kalian punya rumah, jangan semuanya ditralis, cuy. Nanti kan keadaan darurat gini, nanti gimana mau keluar? Nggak bisa dong. Ada kayak suara ketokan gitu dari radionya kah? No. Alamak, dikunci gua. Dikunci gua, meninggal gua fix. Foto siapa pula itu? Mukanya ngeblur, Mbak. Jangan gerak, Mbak, kalau di foto, Mbak. Makanya, Mbak. Kalau gerak ya ngeblur. Ada dupa. Dupa ya. Nggak bisa diapain. Wah, ini peti mayat kan ini? Iya apa bukan? Oh iya, benar-benar. Biasanya kalau peti mayat itu di sini ada kotak untuk melihat wajahnya, cuy. Biasanya ya. Benar. Apa memang bisa? Kaget gua. Efek dari ngeklik-ngeklik terus gitu tuh. Langsung aja kita ambil apa? Pick up incense sticks need. Oh, kita dapat apa tadi? Dapat stick. Oh, buat dupa kah? Kita doa, cuy. Oh iya juga. Woi hantu, aku doain kamu loh. Ini aku baik loh ya. Aku baik ngedoain kamu. Tapi kenapa kita nggak bisa naik? Sini kah? Nggak bisa, cuy. Apa kita harus tutup dulu? Tidak bisa juga. Oh ini. Iya bukan. Tap. Escape. Nggak bisa. A few moments later. Astaga, gue bingung. Radionya mesti dimatiin. Apa dong? Ya ampun. Oh alah, ini cuy, ada korek. Ya ampun, barusan bisa dibakar tuh katanya itu. Can burn apa tadi? Aduh, bacanya cepet banget. Langsung aja kita bakar tuh. Kan bisa. Yota mabok emang. Oke. Nah, pray for dead person behind the coffin. Oke. Kita disuruh, waduh, doa untuk orang mati ini. Waduh, gua punya firasat gak baik gini. Nanti keluar nih dia. Di sini kah? Bian Coffin. Oh iya benar. Kita doa ya. Ini gua baik loh ya. Gua baik loh. Doain hantunya. Kenapa gua yang kaget gua. Tangannya tiba-tiba ke atas sih, apaan sih? Oke, nice. Tuh kan? Aku salah apa coba? Fotonya tiba-tiba melek, nggak buron. Kabur gua. Mama. Kaget gua. Oh my god. Mana senter gua? Oh. Ruangannya berubah lagi. Oh my god. Asli ini. Buset ya. Grafiknya udah bagus dan suasana horornya itu dapet, cuy. Kenapa jejak darah lagi? Tadi nggak ada loh pas gue masuk. Ada nggak sih? Nggak ada loh setau gue. Jejak darahnya. Find the stair key. Oke, kita disuruh nyari kunci. What? Apa itu? Tulisannya apa itu? Nggak kebaca, cuy. Nggak kebaca. Astaga. Kita disuruh nyari kunci. Nggak bisa dibuka.
untuk naik ke atas katanya. Nah ini yang gue lihat tadi, mana senter gue masalahnya? Gak ada apa-apa. Lah, gak bisa dibuka dong. Terus di mana kuncinya? Aneh ini game. Mama kaget gua. Oke, ada suara yang pecah. Kayak vas bunga kah? Gua dengernya tuh kayak vas bunga, coy. Entah piring, entah vas bunga, enggak tahu ini. Hantunya makan beling. Oh my god. Apa di sini kah? Oh, ala ini. Kuncinya ini, coy. Oh my god, kaget gua sumpah. Apaan itu yang ngegantung? Waduh. Oh my god. Oh my god. Kamera kita kan glitch dan kita langsung aja berarti. Kita langsung aja berarti ke sana. Mbak, kamu ngapain gantung di sono, Mbak? Ah, mama kaget. Dikira di baju ya, minta digantung gitu ya. Get. Oke, kita get. Pick up the stair key. Udah diambil. Masih ada loh, masih ada loh itu. Itu masih ada loh. Masih menggantung loh di sana. Gak bisa dibuka lah. Terus buat apa? Lah kocak. Kocak gaming. Lah. Gua enggak tahu, cuy. Ini kah? Enggak bisa. Punten. Gua harus kemana? Tolong ya petirnya. Astaga, kaget gua. Ya ampun. Mbak, lu jangan aneh-aneh lah, Mbak. Gua udah ngambil kuncinya loh. Terus gua kemana? Oh, ada koran. Tadi nggak ada tadi. World Family Mysterious died in one night. Oh my god, katanya ada berita di mana satu keluarga secara misterius itu meninggal, cuy, dalam semalam. Oh my god, ini gamenya ini bagus loh grafiknya. Ini buram sih. tapi lumayan bagus sih grafiknya, cuy. Oke, kita ambil kalau gitu. Meninggal gua, fix meninggal gua. Mbak, bukan gua, Mbak. Meninggal gua. Maju dong. Beneran kan? Oh my god, kaget gua, kaget. Oh my god. Game-nya sudah selesai, iya. Karena apa? Ini game itu masih demo, coy. Katanya rilisnya itu tahun ini, cuman belum tahu kapan bulannya, coy. Yang jelas kalau udah full rilis, pastinya Gyota secara berani bakal beli game ini dong. Sombong amat. Tapi dari grafiknya ini asli bagus banget, coy. Grafiknya, coy. Ini macam-macam game apa ya? Home Sweet Home, cuman agak di bawahnya dikit lah mungkin grafiknya ya. Dan gua sempet nyoba di Google Translate, tantrum itu dibacanya gini, coy. Nih, Hancung, bukan tantrum. Gua nggak tahu sama sekali bahasa Vietnam, coy. Baru kali ini gua ngeliat bahasa Vietnam gini. Jadi dibacanya Hancung, coy. Baru tahu gua. Dan kayaknya kita udah mulai sedikit tahu background dari horor cerita ini. Katanya itu ada sekeluarga mati dalam semalam gitu, coy, secara misterius ya. Mungkin itu nanti pas udah full rilis pasti bakal terungkap kenapa bisa mati begitu, coy. Kenapa bisa meninggal begitu ya. Makasih semua yang udah nonton video ini dari awal hingga akhir video. Semoga kalian tetap terhibur di channel ini dan sampai jumpa di next video horor gua berikutnya. Bye bye semuanya. Bye bye.